Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban untuk kalian kelas 4, 5, dan 6 pembelajaran live melalui TVRI yaitu mengenal aneka pantun untuk edisi hari Rabu 6 Mei 2020. Pertanyaan di segmen yang pertama, tuliskan ciri-ciri pantun. Dicatat adik-adik, tuliskan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. 2. Memiliki rima A, 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 dan A, B, A, B. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 4. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang kelima, satu baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Soal di segmen yang kedua, buatlah satu bait pantun teka-teki. Tugas kedua, buatlah satu bait pantun nasihat dengan tema menjaga kesehatan. Contoh pantun teka-teki, jalan-jalan ke rumah teman, pulangnya bertemu luwak, lebih lebar kepala dari badan, hewan apa itu coba tebak? Jawabannya adalah ikan pari. Berikutnya adalah contoh pantun nasihat yang berkaitan dengan atau bertema kesehatan. Mencuci celana berwarna putih, jemurlah ia hingga petang. Jika lingkungan selalu bersih, mata dan pikiran menjadi tenang. Oke adik-adik, semoga menjadi referensi kalian dalam mengerjakan tugas. Pertanyaan di segmen yang ketiga, tulislah salah satu pantun yang ada di lagu Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir berasal dari mana? Ya, bagus sekali, dari DKI Jakarta. Burung dara, burung api, terbang cepat ya tuan, tiada dara. Bilalah kita ya tuan, suka menyanyi, badanlah sehat ya tuan, hati gembira. Semoga bisa menjadi referensi kalian. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.